Jadi tuntutan kita adalah dibangunnya segera SW2 Negeri Pratamulyo, dan kita kawal bersama. Kita kawal bersama pembangunannya berjalan dengan baik dan hasilnya lebih baik, dan itu untuk masa depan anak-anak kita. Kita diberikan keselamatan pada hari ini. Mungkin pembangunan atau tanggung jawab dari pihak pembangun tol tidak akan segera direalisasikan. Jadi habis di sini, karena kemarin sudah diadakan dialog. Kapan rencana? Minggu depan. Minggu depan. Tanggung jawab dari pihak tol, minggu depan kita kerjakan kantornya. Jalan-jalan. Pokoknya gini, yang penting minggu depan, sekolahnya anak-anak dulu menjadi tanggung jawab. Ya. Setelah itu baru kita bicara jalannya, kan? Ya. Daripada panas-panas kita bubar, saya tak langsung kegiatan, kan? Dengan minggu depan belum terrealisasi seperti apa? Saya ajak semua kabupaten Kendal buat demo.